Ketika berhubungan suami istri, terdengar suara azan. Mohon pendapat dari Ustaz. Silakan, jawabannya seperti apa ini? Jadi ini harus orang dewasa yang menyaksikan ini. Silakan Ustaz. Ini biasanya mendesak dan istrinya satu-satunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sempat mengupload foto-foto yang menampakkan aurat, tetapi pada suatu waktu saya lupa passwordnya, sehingga foto itu terus diupload dan banyak orang yang terus menyaksikan, Ustaz. Silakan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat satu perbuatan tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan dapat pahalanya dan aliran pahalanya setelah dia meninggal dunia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya, dia dapat 100 dan yang orang meninggal itu pun dapat 100. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat tradisi yang jelek, perbuatan yang buruk, setelah meninggal dunia diikuti orang lain, dilihat orang lain, disaksikan orang lain, di-share orang lain, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Yang melakukan dapat 100, yang dia punya modal, punya foto pun dapat 100. Maka berusahalah untuk klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin muslimat di dunia dan di akhirat, yang sudah menikah maupun belum sunat, bahwa semua foto-foto saya kemarin itu di luar tanggung jawab saya setelah disebar, karena saya sudah tobat nasuha sebenar-benarnya. Buatlah video pendek dengan tetesan air mata, dengan beberapa helai tisu, menunjukkan penyesalan panjang. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan insyaAllah. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Ustadz mohon petunjuk, saya sering melakukan dosa kemudian bertobat dan terus mengulangi lagi melakukan dosa dan bertobat. Bagaimanakah cara harus menghentikannya? Syarat taubat ada 3. Menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Penyesalan yang dalam tidak akan melakukan dosa di dalam hati. Yang kedua al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Sependek-pendek astaghfirullah, yang agak panjang astaghfirullahal azim, yang lebih panjang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang terpanjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa andika masata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bagi yang tidak hafal, cari di Google sayyidul istighfar, enter, pilih image, gambar, print, letakkan di tempat yang paling sering dilihat, di pintu kulkas. Diletakkan di dekat kompor, setiap masak lihat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika masata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah 1 hari 3 kali dilihat, 10 hari 15 kali. 10 hari kok bisa 15 kali? Pokoknya akan hafal. Tidak juga hafal setelah 10 hari, copot, bakar, masukkan ke kopi. InsyaAllah TBC. Maka syarat yang ketiga, al-idmaru an la ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi untuk selamanya. Jadi kalau ada orang bertobat, habis itu dia lakukan lagi, dia kal mustahzi, seperti orang yang mengolok-olok, mengejek-ejek Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu ulangi lagi? Tentu Ustaz faham, saya ini makan, minum, ada libido seksual. Oh, terkait dengan seks. Iya, menikah. Saya enggak sanggup nikah, Pak Ustaz. Puasa sunat. Saya sudah puasa sunat, tetap juga ada nafsu seksual. Berapa kali puasanya sebulan? 8, tambah 15. Puasa Nabi Daud. Sudah 15, coba? Sudah. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, hilang hawa nafsu saya. Berkuda, memanah, berenang, habiskan energi. Maka insya Allah engkau akan menjadi pemuda-pemuda hijrah yang tangguh mengendalikan hawa nafsu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan yang berikut ini. Salat berjamaah terhalang saf karena adanya tiang di dalam masjid. Ustaz, silakan.
Kalau sholat maghrib jamaah tidak banyak, ini ada tiang, imam di depan, di belakang imam ada satu shaf, maka jangan dibuat shaf di sini, karena tiang ini memutus shaf. Tapi buatlah shaf di belakang tiang dalam keadaan sholat yang jamaah tidak banyak. Tapi pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, maka tetap ini diisi shaf karena alasan darurat. Saya ulang sekali lagi, pada saat jamaah tidak banyak, maka yang ada tiang ini biarkan kosong, lalu buat shaf di belakang. Tapi kemudian pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, yang bagi melaksanakan di masjid, maka tetap diisi shaf di tengah, maka dalam keadaan darurat. Tapi bagi yang masyarakat ingin membangun masjid ke depan, datanglah ke ITB, minta cara buat gimana masjid tidak ada tiangnya di tengah. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang berikut ini. Ustadz, apakah belajar Al-Quran sendiri melalui HP dibenarkan? Al-Quran tidak turun kertas yang melayang-layang dari atas langit. Jangan pernah mendownload Al-Quran lalu baca sendiri. Dibaca sendiri. Alamaso. Karena tidak berguru. Kalau dia berguru, alif lam mim sad. Orang yang tidak berguru, dia pasti akan baca salah. Karena Quran itu bukan tulisan, tapi suara. Suara Jibril didengarkan Nabi, suara Nabi didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'in, suara tabi'in didengar tabi'in, suara tabi'in didengar terus-terus-terus sampai kepada Ustadz Muzammil Hasbullah. Didengar oleh kita, kita nikmati bacaannya. Subuh tadi kami mendengarkan bacaannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan ayat, zadatkum imana. Oleh sebab itu silakan download, tapi dengarkan bacaannya melalui MP3 imam-imam Masjidil Haram, ulama-ulama dari Al-Azhar Mesir, lalu kemudian berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, setanlah gurunya. Na'udzubillah. Baik, Ustaz Abdul Somad, kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa yang telah mengirimkan melalui Instagram atau di Twitter. Yang pertama adalah, apa tanda-tanda daripada ibadah kita diterima oleh Allah? Mengapa Allah Ta'ala tidak beritahu siapa yang dapat sholat wusta? Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar? Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa mustajab di hari Jumat? Mengapa Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa makbul di hari Arafah? Itu semua supaya kita terus bersemangat untuk beribadah. Lalu bagaimana kita bisa tahu ibadah kita diterima Allah atau tidak? Ada perubahan dalam diri kita. Yang sudah banyak mengaji dengan Tuan Guru Buya Yahya, banyak membaca Al-Quran, yang sudah beribadah, maka ada perubahan dalam sikapnya. Sebelum dia beribadah ini pelit, bakhil, kedekut. Tapi kemudian setelah beribadah, lapang dadanya, ringan tangannya, bersedekah, berinfak, berwakaf, mengusap kepala anak yatim, maka insya Allah ciri-ciri tanda-tanda suatu ibadah sudah ada pada dirinya. Tapi jangan lupa, di antara yang dilakukan oleh syaitan sebelum beribadah, dia halangi kita, jangan beribadah, jangan beribadah. Tapi setelah kita beribadah, datang rasa ujub dalam diri kita. Oleh sebab itu Nabi berkata, thalathun muhlikat, ada tiga yang dapat merusak amal. Apa di antaranya? I'jabul mar'i binafsihi, merasa diri ujub, aku yang paling banyak ibadah, aku yang lebih hebat. Oleh sebab itu kita senantiasa introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, muhasabah diri kamu, introspeksi diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka baik hambaku kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya yang akan segera dijawab oleh Ustaz Abdul Somad. Bagaimanakah jika ikhlas di poligami, apakah berpahala besar? Silakan Ustaz. Saya kurang jelas pertanyaannya. Jika seorang wanita ikhlas di poligami, ya, apakah dia akan mendapatkan pahala yang besar? Al jaza ala qadril amal, balasan akan diberikan Allah sesuai dengan amal yang paling berat. Bersedekah berat, berinfak berat, berjihad berat.
tapi melepas orang yang tersayang juga berat, luar biasa. Oleh sebab itu terkadang menyampaikan ini pun orang berat. Banyak yang khawatir bila ini disampaikan menyinggung perasaan orang lain. Apakah Ustaz khawatir? Saya termasuk yang khawatir. Tapi ini mesti disampaikan. Fankihu ma tabalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Tapi syaratnya berat. Fain khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja. Oleh sebab itu nanti di akhir zaman sampai-sampai jumlah perempuan ini 50 orang banding satu orang laki-laki. Maka kalau tidak kita ikhlaskan untuk saudari kita, banyak yang tidak mendapat kesempatan untuk menikah. Tapi dengan syarat yang berat. Siapa yang menikah 2-3 tapi tidak sanggup bersikap adil, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bahunya miring sebelah. Nanti bila di akhirat kita melihat ada yang miring sebelah, enggak adil ya. Na'udzubillah. Baik, terima kasih. Baik Ustaz Somad, kita akan menjawab pertanyaan berikutnya ini. Jika saya telah memiliki uang untuk membayar hutang, tetapi orang yang saya hutangi mengikhlaskan, lantas bagaimanakah dengan posisi uang tersebut? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan puasa, padahal puasa satu bulan full. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan surga, padahal tempat tinggal kita khalidina fiha abada. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulis. Ustaz, saya pinjam uang ustaz 1 juta. Kamu bayar kapan? Insyaallah 1 Mei, Pak Ustaz. Mei tahun berapa? Tahunnya harus jelas. 2018, maka saya yang tagih. Mana 2018? Kalau kita tagih bukan berarti kita benci, kita tagih berarti kita sayang, karena kita tidak ingin dia makan haram. Ternyata dia dalam kesulitan. Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, tunggu sampai rezekinya lapang, sampai dia mengalami kemudahan rezeki kelapangan, kita doakan dia, ya Allah, ini orang dalam kesulitan, lapangkanlah rezekinya ya Allah. Kapan kamu bayar? Insyaallah 1 Agustus, Pak Ustaz. Kenapa nunggu Agustus? Karena di situ semangat saya semakin tinggi, semangat juang beribadah kepada Allah, rezeki saya bertambah. Oke, 3 bulan lagi. Juni, Juli, Agustus. Insyaallah, ya. Ketika Agustus saya datang, saya tagih. Mana? Lalu dia katakan saya tidak bisa. Ternyata lebih banyak ongkos nagihnya daripada utangnya. Maka saya katakan, saya sedekahkan saja untuk kamu. Saya sedang mengamalkan ayat Quran, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan itu lebih baik. Yang menghafal ayat ini saya yang beri pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang banyak yang hafal ayat itu yang minjam. Ketika kita tagih dia bacakan, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan lebih baik. Maka kalau sudah kita sedekahkan, maka insyaallah terhitung pahala sedekah. Tapi kalau sudah sedekah, jangan diungkit-ungkit lagi. La tubtilu sadaqatikum, jangan kamu ungkit, kamu batalkan perbuatan sedekah bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap dan menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikut ini, Ustaz Somad. Jika dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala sahidna, semua arwah sebelum diturunkan di muka bumi ini telah bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lantas bagaimana mungkin masih banyak manusia yang mengingkari Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Idz, ingatlah. Mengapa diawali ayat itu dengan ingatlah? Karena banyak orang tidak ingat, lupa, lalai. Hai makhluk yang tidak ingat, ingatlah ketika Allah sudah mengambil persaksian di antara kamu semua. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada sumsum. Ketika itu Allah mengambil persaksian dan berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Ketika itu semua kita menjawab, bala syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada akhirnya kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Lalu kalau ditanya, mengapa yang dulu pernah bersaksi bersumpah, kami bersaksi engkau Rabb kami, kenapa mereka tidak istiqomah melakukan itu? Maka karena mereka
Ghafilin, kami lalai. Makanya bolak-balik dikatakan Allah dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin. Jangan termasuk orang yang lalai. Lalu yang mengingatkan kita itu siapa? Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Sepekan sekali hari Jumat ada khatib mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Di pondok pesantren, Buya Yahya menyampaikan, takutlah pada Allah, mari berbuat baik. Ketika datang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beri aku pesan, singkat saja, pendek saja, jangan panjang. Kalau sudah aku terima ini, aku tidak akan tanyakan lagi kepada orang lain. Apa kata Nabi? Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thummastaqim, istiqamahlah. Makna istiqamah adalah ketika lahir la ilaha illallah, ketika mati la ilaha illallah, ketika susah la ilaha illallah, ketika senang la ilaha illallah. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang saling ingat mengingatkan, dan kita termasuk orang yang istiqamah hingga menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz Abdul Somad, pertanyaan yang berikutnya mohon dijawab secara singkat, beda antara mazhab dan manhaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu kemudian ditambah Allah penyakit itu sehingga menjadi bertambah-tambah. Lalu yang kita gelisahkan, arti penyakit di sini apa? Penyakit zahir kah? Penyakit batin kah? Lalu karena saya tidak paham makna ini, lalu saya tanya kepada seseorang namanya Dr. Mustafa. Dokter, ini apa arti fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit? Lalu beliau menjawab, arti penyakit ini artinya syak, artinya ragu. Maka pada saat itu saya sedang bermazhab mengikut pendapat beliau. Nah, ini pendapat. Makanya disebut ada mazhab Aisyah, ada mazhab Ibnu Umar, ada mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Abu Musa Al-Ash'ari. Mazhab, pendapat seorang ulama. Manhaj, metodologi, metode dalam memahami sebuah teks. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah istawa. Kalau diartikan istawa itu artinya istiwa. Kalau diartikan istiqrar wal julus, Allah menetap dan duduk di atas kursi. Batil. Mujassimah, na'udzubillah. Apa arti istawa? Allah berdiam diri di atas kursi dan dia duduk di atas kursi. Maka batallah ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak setara dengan apapun. Maka datanglah manhaj salaf. Manhaj salaf mengatakan bahwa Imam Malik bermanhaj tafwid, serahkan kepada Allah SWT. Metode memahami ayat ini tafwid, serahkan kepada Allah SWT. Hai Imam Malik, ya, apa arti istiwa? Istiwa maklum. Wal kaifiyah majhulah, bagaimana Allah istiwa di atas arasy majhulah. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang ayat ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan memahami bertanya tentang ayat ini bid'ah, karena sahabat tidak bertanya tentang ayat ini. Lalu kemudian datanglah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, karena banyak orang yang mentakwil ayat ini lalu menyamakannya dengan makhluk, maka khawatir akan merusak keimanan. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mentakwilkannya dengan makna al-istiwa al-isti'la, yaitu menguasai. Tuan Raja duduk di atas singgasana selama 5 tahun. Makna duduk di atas singgasana itu bukan berarti dia duduk saja di atas kursi, artinya dia menguasai, dia berkuasa. Maka kita kenal ada istilah metode namanya takwil, manhaj dalam memahami. Apakah salaf itu satu manhaj? Tidak. Siapa yang berkata bahwa manhaj salaf satu manhaj? Tidak. Di kalangan salaf itu sendiri banyak manhaj dalam metode, dalam masalah penetapan hukum, dalam masalah istimbat, dalam masalah memahami ayat-ayat mutasyabihat. Mereka pun juga banyak manhaj. Oleh sebab itu jika ada orang berkata, ikutilah satu-satunya manhaj ini, lain daripada ini batil, dia sudah mempersempit jalan yang lapang yang sudah diberikan Allah SWT. Intinya, mari kita ngaji pada para ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang berikutnya. Ustaz Somad, mohon penjelasan tentang
tambahan kata Rabbighfirli setelah surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbighfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ketika lewat ayat azab, maka dia minta jauhkan dari azab. Ketika melalui ayat nikmat, dia minta nikmat. Maka masyru', hadisnya sahih, lafaznya umum. Kalau tidak ada lafaz khusus, tidak boleh mentaksiskan yang umum. Maka ketika melalui ayat azab, ketika baca Quran, lalu ayat azab, ya baca, ya Allah jauhkan aku dari azab. Ketika bercerita tentang surga, mintakan. Maka oleh sebab itu, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kemudian dia minta ampun kepada Allah supaya jangan sampai termasuk dalam dua golongan. Ihdinas siratal mustaqim, masukkan aku dalam golongan yang dapat jalan yang lurus. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka Yahudi, waladdallin, bukan Nasrani. Lalu kemudian ingin mendapatkan amin dari orang banyak, amin. Maka perbuatan ini masyru', boleh membaca zikir ketika bangun dari rukuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil ussamawati mil ardi mil masyita min syai'in ba'du. Tapi ada seorang sahabat baca doa lain, sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat, Nabi tanya, siapa yang baca doa itu tadi? Tidak pernah aku ajarkan. Seorang sahabat gentleman ngaku, ana, aku yang baca doa itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ra'aitu bit'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat doa yang kau baca. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tentang ini? Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membaca doa yang tidak ada dibuat, yang ada tidak ada dalam hadis Nabi. Boleh membuat doa yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, dalam salat, bukan di luar salat, dalam salat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Lalu ketika ada orang berkata Rabbighfirli, maka itu anjuran meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik, berikut Ustaz Somad akan menjawab pertanyaan berikut ini. Ustaz, benarkah kalau sudah mengikuti salah satu mazhab tidak boleh mengikuti mazhab yang lain? Apakah Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Makkah Al-Mukarramah tidak mengerti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki? Tentu beliau mengerti, karena di Makkah itu semua imam mazhab ada. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mengerti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i? Mereka mengerti, karena di Makkah itu semua mazhab ada. Lalu kenapa ulama-ulama yang pulang ke Nusantara membawa mazhab Syafi'i? Ibu saya, nenek saya tahu belajar solat puasa karena belajar dari fikih mazhab Syafi'i. Tipis Furukunan Melayu. Furukunan Melayu itu adalah ringkasan dari kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis ulama besar Mufti Kerajaan Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang merupakan moyang kakek datuk dari Al-Mukarram Syekhuna Ustadz kita Ustadz Arifin Ilham. Allahu Akbar. Mereka menjaga, ulama ini menjaga supaya kita jangan main-main mazhab. Makanya diajarkan tetap konsisten dengan mazhab Syafi'i. Jangan nanti ketika dia berwudu dia pakai mazhab Syafi'i, lalu kemudian pas kurban dia pakai mazhab yang lain. Ketika yang berat dia ambil mazhab yang ringan. Maka namanya tatabbu' rukhas, hanya mencari keringan-ringannya saja. Ketika berwudu dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan laki-laki perempuan tidak mahram, batal. Lalu dia pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bersentuhan tidak batal, karena ketika berhubungan baru batal. Mas, kamu kenapa enggak wudu lagi? Enggak batal, Mas Bro. Ini kan saya pakai mazhab Hanafi, enggak batal. Okay. Ketika Idul Adha dia enggak kurban. Kamu enggak kurban? Enggak, kurban itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kan sunat mu'akad. Loh, kemarin kan pakai Hanafi. Enggak, saya pindah. Mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Akhirnya dia beribadah bukan karena dalil, tapi ingin cari enak-enaknya aja. Maka ulama melarang tatabbu' rukhas. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i berkata, ikutlah aku, jangan pindah ke mazhab lain. Bukan.
tapi bagi kita yang ikut para ulama, kita ikut satu lebih selamat dan lebih menenangkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan kembali tanya jawab yang berikut ini. Ustadz, bagaimanakah batasan budaya dan agama? Ada yang menyatakan bahwa jubah, imamah dan sejenisnya adalah budaya Arab. Apa itu sunnah? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya jamaah Az-Zikra, belum saya terjemahkan semuanya sudah ngangguk faham. Insyaallah luar biasa. Apa itu sunnah? Qaulin ucapan, fi'lin perbuatan, takririn ketetapan, sifati khalqiyatin bentuk fisik Nabi, wa khuluqiyatin tabiat akhlak Nabi. Nabi memakai imamah, kita urutkan dari atas. Nabi memakai imamah, sorban, dan sorban itu adalah sunnah. Kenapa Ustaz tidak pakai sorban? Sedang enggak pakai sorban aja udah buka kebolak balik keringat. Tapi ada saudara kita yang tahan pakai sorban. Orangnya tidak jauh dari saya. Mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda kita pakai sorban. Dari kecil sudah dibiasakan pakai sorban. Pakai jubah. Nabi pakai jubah. Maka pakai jubah itu sunnah. Lihatlah para tuan-tuan guru kita. Lihatlah para habaib kita. Habib kita pakai jubah, pakai sorban. Bahkan mereka pakai cincin di sebelah kelingking. Saya perhatikan kemarin dengan Buya Yahya pakai cincin di kelingking, karena Nabi SAW pakai cincin di kelingking tulisan Muhammad Rasulullah sekaligus sebagai stempel, karena Nabi tidak tanda tangan, Nabi tidak bisa tulis baca, buta huruf. Kalau ada surat langsung distempel. Ini penting juga bagi orang-orang yang punya kekuasaan, distempel sini, kalau ada surat langsung. Nah, lalu kemudian Nabi SAW lihat kemarin ketika Habib Umar bin Hafiz datang ke Jakarta pakai tongkat. Kenapa? Karena Nabi juga pakai tongkat kalau cukup masanya. Jadi mereka sampai ikut dari mulai atas sampai ke bawah, semuanya mengikut sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, min ba'di, setelah aku mati meninggal dunia. Attu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau kau pegang mungkin akan lepas, tapi kalau kau gigit pakai gigi geraham, petir menyambar tidak akan lepas insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya ini. Ustadz, kedua orang tua kami telah meninggal dan sampai saat ini warisan belum kami bagikan. Kami berempat adalah perempuan semua. Lantas bagaimanakah bentuk pembagiannya? Fa in kanat wahidatan falahan nis. Seandainya dia perempuan sendirian, maka dia dapat setengah harta. Kalau mereka banyak lebih daripada itu, fahum syuraka'u fis thuluts, mereka berkongsi dalam sepertiga. Oleh sebab itu maka mereka bagilah, lalu sisanya kemana? Kepada saudara dari orang tua almarhum yang laki-laki. Maka dibagikanlah harta warisan itu kepada sisanya, kepada ahli waris yang lain. Sekarang mudah, ada namanya program wafaraid. Jadi tinggal download di internet program faraid, coba buat masukkan nama. Nama status dalam keluarga anak, nama status dalam keluarga adik, nama status dalam keluarga. Ketika dia tidak ada, maka otomatis tidak ada namanya sama sekali, hilang, nol, terhijab. Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki. Ponakan tidak dapat karena ada saudara kandung. Nah, ini semua program untuk memudahkan kita. Tapi yang paling baik adalah masukkan anak-anak kita ke sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school, SDIT, SMPIT, SMAIT. Akan ada satu mata pelajaran yaitu mawaris, atau disebut juga dengan faraid, atau juga disebut dengan fikih pembagian harta warisan. Sehingga kita tidak kelahi, karena ingat Al-Quran banyak bercerita tentang harta. Yang paling detail dalam Quran tentang harta. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu hai para suami dapat setengah harta istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak maka kamu dapat seperempat. Begitu detailnya. Baik, kita lanjutkan kembali tanya jawab, dan pertanyaan berikut ini nampaknya bahasanya harus Ustadz sendiri yang baca. Saya kurang paham ini. Awak berasal sekampung Jo Ustadz, silakan Ustadz.
Masya Allah. Awak sedang salat subuh berjamaah. I am praying subuh with all our jamaah. Terjemah bahasa kampung kami. Kami salat subuh berjamaah. Pada rakaat kedua terasa ada yang mendesak mau keluar. Terpaksa kita tahan. Jangan sampai keluar. Kalau keluar tentu batal. Karena kita tahan, apakah sah salat kita? Kalau desakannya tidak begitu mendesak. Boleh. Desakannya 15%, tapi kalau sampai mendesak, dia tahan sampai wajahnya biru. Maka hukum menahan itu makruh hukumnya. Apalagi sampai kipernya kurang kuat, habis karpet masjid. Oleh sebab itu bisa jadi jatuh kepada haram. Kenapa? Mengotori masjid dengan najis. Jadi terbagi tiga. Desakan yang agak normal, tahan aja. Agak kuat, lepaskan. Alhamdulillah. Dah, pergi, wudu. Wudu lagi. Nah, apa hukum menahan kentut ketika sedang sholat? Hukumnya adalah makruh. Tapi kalau sampai terlepas bernajis keluar, na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan makan yang banyak mengandung gas. Semua berasal dari makanan. Banyak makan, banyak minum. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. InsyaAllah kita selamat dari semua ini, insyaAllah. Baik, satu pertanyaan lagi. Baik. Kami ingin mendapatkan penjelasan perihal perbedaan antara sembahyang dengan sholat. Dalam ceramah Ustadz lebih sering menyebut sembahyang. Mohon maaf atas pertanyaan yang ringan ini, silakan. Sembah artinya menyembah. Hyang artinya Tuhan. Sang Hyang Widi. Agama nenek moyang kita sebelum Islam datang, maka digunakan sembahyang. Sedangkan solat berasal dari bahasa Arab. Allazina yuqimuna shalah. Solat artinya tulang belakang. Mengapa solat itu disebut tulang belakang? Karena berdoa dengan membengkokkan tulang belakang. Allahu Akbar. Maka disebut solat. Lalu kenapa Ustaz sering pakai sembahyang? Saya tinggal di negeri Melayu. Di Malaysia, orang Melayu selalu menggunakan kata sembahyang. Jadi di Jawa, di Jakarta, pakailah sholat. Jadi nanti kalau mau menerjemahkan ceramah Ustaz Somad, marilah kita sembahyang, sholat. Jadi tergantung suasana. Saya pakai bahasa yang digunakan di daerah tersebut, bilisani qawmihi, dengan bahasa kaumnya. Wallahu'alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Dalam ceramah yang kami tonton dalam YouTube, Ustaz menjelaskan 4 madhab dalam agama Islam, yaitu madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Pertanyaannya, dari sekian madhab yang ada tersebut, yang manakah yang paling banyak dianut di dunia Islam, khususnya di Indonesia? Silakan Ustaz. Yang paling tua mazhab Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah. Yang nomor 2 mazhab Maliki, meninggal tahun 179, makamnya di Baqi' Madinah, samping Masjid Nabawi. Yang ketiga mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, makamnya di Kairo Mesir, meninggal 204. Yang keempat mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, makamnya di Baghdad Irak, tahun 241. Nah, kenapa hanya 4 mazhab? Sebenarnya mazhab itu banyak. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Ibnu Khuzaimah, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Lais Ibnu Sa'ad, ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i. Lalu kenapa yang lain tidak populer? Karena murid mereka tidak menulis buku. Itulah pentingnya peran seorang murid. InsyaAllah Abdul Somad akan dikenang karena muridnya menulis ceramah-ceramah Ustaz Somad. InsyaAllah. Nah, yang mengatakan amin, siap-siap nulis. Nah, di antara ini mana yang paling besar? Pernah paling besar mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir. Hanafi paling besar. Kenapa? Karena pengaruh politik, karena Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih bermazhab Hanafi dan mereka berkuasa hampir 500 tahun lamanya, beribu kota Istanbul, yang dulu kota itu bernama Konstantinopel, lalu kemudian tumbang pada tahun 1924. Oleh sebab itu negara besar, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Mesir, sebagian Irak, Kufah, itu Hanafi. Sedangkan yang nomor 2 Syafi'i. Syafi'i besar. Di mana? Yaman. Habib Umar bin Hafiz, Habib Salim Syatiri, para Habaib, Darul Mustafa, itu semua bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian Mesir, Mufti Mesir bermazhab Syafi'i, Syekh Ali Jum'ah. Suriah, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian Yordania bermazhab Syafi'i. Sedangkan Maliki itu banyaknya di Afrika Utara.
Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, itu bermazhab Maliki. Tapi jangan pahami bahwa ini agama. Sedangkan Hambali banyak di Najd, Saudi Arabia. Perbedaannya hanya pada cabangnya saja. Batangnya sama. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa sholat subuh itu tetap wajib. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat subuh wajib. Tapi teknisnya ada yang pakai kunut, ada yang enggak pakai kunut. Kenapa kemarin saya di Mekah enggak ada pakai kunut? Mekah enggak pakai kunut karena mazhabnya Hambali. Sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, mazhab Hambali enggak pakai kunut. Sedangkan dulu sebelum itu mazhabnya Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadain wa afina fi man afait. Jangan kelahi gara-gara kunut enggak kunut. Ini sampai kelahi jam 2 malam bertegang urat masalah kunut. Besok dua-duanya enggak sholat subuh. Yang penting ikut saja imamnya. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau imammu baca kunut, maka engkau ikut baca kunut. Wallahu a'lam. Baik, ini adalah pertanyaan berikutnya, menarik sekali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau suami saya diam-diam menikah untuk yang kedua kalinya dan sudah berlangsung 8 tahun. Masyaallah. Bagaimanakah saya mengikhlaskan kondisi ini? Kita tinggal negara kesatuan Republik Indonesia, ada hukum. Maka hukum itu tertulis. Bagi masyarakat yang beragama Islam, Muslim, maka mesti tercatat di kantor urusan agama dan dia di bawah hukum kompilasi KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Di dalam KHI yang masih tercatat, belum dihapuskan di Indonesia, bahwa suami yang mau menikah lagi harus ada izin dari istri pertama. Cara ngurusnya, nih saya ajarin. Siapkan materai 6.000, lalu tanda tangan istri saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa istri saya, suami saya menikah sekali lagi. Nah, setelah itu lalu hakim bertanya, disahkan. Jadi tidak serta merta langsung surat ini bawa, tapi hakim bertanya, hei kamu, apakah setuju suami menikah lagi? Setuju Pak Hakim, daripada dia berzina hati saya sakit, daripada dia selingkuh, silakan. Nah, itu boleh, tapi kalau tidak berarti suami Anda selama ini nikah siri. Nah, lalu bagaimana? Duduklah bersama, jangan marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Andai marah menyelesaikan masalah, kita marah-marah aja udah selesai masalah bangsa ini. Duduk bersama, suami istri tanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan insyaallah. Amin. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya yang akan dijawab oleh Ustadz. Bagaimanakah hukumnya Pak Ustadz kalau sudah dewasa belum diakikah? Ada yang mengatakan jika sudah dewasa berkurban saja. Mana yang benar? Silakan Ustadz. Kullu mauludin rahinatun bi'akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Kalau benda kita gadaikan, kita tebus ketika punya uang. Bagaimana cara menebus anak? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan kambing pada hari ketujuh. Yuhlaku, dicukurkan rambutnya. Kemudian rambut itu ditimbang seberat perak. Maka disedekahkan ke fakir miskin. Yuhlaku, cukur rambut. Wayusamma, beri nama yang baik. Nama yang baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Asma'ul Husna, nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Lalu kemudian kalau tidak bisa hari ke-7, hari ke-14. Enggak bisa hari ke-14, hari ke-21. Enggak bisa hari ke-21, enggak usah lihat kalender lagi. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Bagaimana kalau sudah akil baligh, umur sudah 30 tahun, mau akikah diri sendiri? Dulu kami susah di kampung Ustaz, enggak ada uang. Sekarang saya sudah PNS, sudah pegawai, sudah ini bisnis, tinggal di Jakarta, uang banyak. Boleh saya akikah sekarang? Boleh. Dalilnya aqan nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia jadi nabi. Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umur 40 tahun mau akikah, pulang dari sini cari kambing. Langsung, tapi jangan cukur rambut dan ganti nama. Silakan. Nanti kalau tetangganya, insyaallah yang hadir acara ini, yang nonton, dia enggak akan nanya, ini daging apa? Tapi bagi yang enggak nonton, enggak lihat TV One, dia nanya, ini daging apa? Enggak usah nanya-nanya, makan aja. Insyaallah, baik. Mana dalil lengkapnya? Buka 37 masalah populer, download di Play Store. Insyaallah lengkap tentang akikah setelah dewasa. Wallahu a'lam.
Baik, kita akan jawab pertanyaan yang berikut ini secara singkat. Silakan Ustaz, bisa tidak puasa hutang digabung dengan puasa sunnah dalam satu waktu? Man mata, siapa yang mati, meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka hendaklah ahli warisnya menggantikan puasanya. Jangan sampai meninggalkan puasa. Oleh sebab itu suami-suami yang baik, istrimu ingatkan, dulu saat dia mengandung 30 hari tinggal, saat menyusukan tahun pertama 30 hari tinggal, saat menyusukan tahun kedua 30 hari tinggal, saat tahun ketiga mau mengganti, adiknya muncul yang baru. Oleh sebab itu maka ingatkan, beruntung bertuah ibu-ibu ketika dia sedang puasa sunat, istrinya, suaminya beri motivasi. Tapi kalau suaminya Fir'aun, dia malah melarang puasa. Nah, pada saat orang berpuasa, puasa 6, puasa 6 hari di bulan Syawal, dia niatnya qadha, dia kemudian berniatnya pada hari Kamis, maka otomatis, automatically, tapi niatnya qadha. Orang yang berniat qadha, maka otomatis dapat pahala puasa sunat. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, yang dikutip oleh Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Ibu-ibu, puasa 6 hari di bulan Ramadhan, di bulan Syawal, dengan niat qadha, maka automatically, otomatis dapat puasa 6. Begitu juga kalau pada hari Senin, maka dapat pahala double. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa 6, dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Kamis, tapi niatnya satu saja. Wallahu a'lam. Baik. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan berikut ini. Ustaz, bolehkah saya memaksa orang untuk salat padahal dia tidak ikhlas? Tidak ada kewajiban lari pagi. Tidak ada kewajiban lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Maka siapa yang tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Saya ulang sekali lagi, tidak ada kewajiban lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Maka siapa yang tidak mau lari pagi, jangan masuk tentara. Tidak ada kewajiban sholat. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib sholat. Kalau mau tidak sholat, maka jangan. Bisa dipahami? Maka zakat juga begitu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wallahi demi Allah, la uqatilanna, aku akan memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Jadi jangan kata, ah kamu enggak sholat, enggak usah apa-apa, kamu enggak zakat, enggak bisa begitu. Makanya disebut dengan mukallaf, dia dibebani hukum. Kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib melaksanakan haji dan umrah bagi siapa yang mampu. Wallahu a'lam.